Apakah dia akan menggulingkan kekuasaan raja-raja si antero jagat ini, kemudian menyatukan ke dalam satu pemerintahan saja? Waktu itu benar, tetapi tidak dalam kepentingan dunia. Apa maksudnya? Berabad-abad sebelumnya, Tuhan yang mempunyai jagat raya yang luas ini telah mempertemukan melalui para nabi mereka yang hidup tidak bercela di mata Tuhan, bahwa akan datang sang Mesias yang akan menyelamatkan hidup jamaah manusia di dunia. Benar, Tuhan. Ciri-cirinya sama, Tuhan. Sama dengan Yesus, anak tukang kayu itu, yang dikandung dari Roh Kudus melalui darah Maria. Dialah yang akan menegakkan kerajaan Allah di muka bumi. Dia firman Allah yang menjadi manusia. Kelima juga, dia bisa saja memerintah sebagai raja di bumi ini. Tetapi hal itu tentu bukan rencana Tuhan yang senantiasa menjadi misteri bagi manusia. Yang mendengar kata-kata Tuhan. Bukankah kata-kata Tuhan itu sendiri adalah hukum? Kredibilitas kepemimpinan Tuhan bisa diragukan di mata segenap hati. Sekalipun Tuhan ini jarang menceritakan atau berpura-pura tidak tahu realitas kehidupan masyarakat yang terjadi di luar istana Tuhan ini, tetapi soal kemungkinan bangkitnya oposan-oposan yang akan beroposisi harus diantisipasi. Kau kah raja orang Yahudi itu? Kerajaan Yahudi bukan kan? Jika kerajaan Yahudi ini pasti membahami supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaan kemana bukan di sini. Jadi engkau adalah raja. Engkau yang mengatakan untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suara. Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Aku adalah salah satu pelit. Aku tidak menemukan kejahatan yang dilakukannya. Salib dia. Aku tak lagi bersalah pada orang itu. Dalam perjalanan kehidupan manusia, terkadang kita meneriakan Eloi Eloi lama sabaktani ketika masa-masa kemalangan dari penjara, karena tak kuat menahan derita yang terlambat lama. Itulah tanda kelemahan manusia yang hanya mempertanyakan di mana Tuhan saat kita putus saja. Dan dia
selesai, Pilatus mencuci tangan dan menyerahkan dia yang tidak bersalah itu. Yesus menerima penyiksaan yang sungguh memilukan. Mereka membelenggu kakinya dan menyeretnya melewati batu-batu tangga. Lalu mencelupi badannya dengan celup yang bersimpul-simpul besi. Mereka melilitkan tali pada badannya, lalu menariknya dengan kasar dari ujung ke ujung pada sebuah lapangan luas. Mereka menggantungnya pada sepotong kayu dengan simpul hidup dan muda terbuka, sehingga ia jatuh. Yesus lalu mulai menangis karena siksaan-siksaan keji itu. Ia menangis dengan air mata darah. Setelah itu, yang tersaji pada detik-detik berikutnya hanyalah bentangan drama penyiksaan yang teramat memilukan. Yang sedang menuju bukit pembentang melawan para saksi palsu.
titik yang ketiga kalinya Sang Mesias terjatuh dengan tubuh yang bersimbah darah menggenangi setiap jengkal Via Dolorosa.
bagi Bapak Ibu yang merasa haus. Silakan, stand-stand telah tersedia. Cari dia yang hidup di antara orang mati. Ia tidak di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Penebusan dosa manusia. Batu kubur telah terguling. Tidak ada siapa-siapa di sana. Kubur sudah kosong. Kristus sudah bangkit. Kristus sudah bangkit. Hallelujah.